Turnamen ini sebuah awal yang positif karena telah memberikan kesempatan luas kepada para pelajar yang punya hobi dan punya potensi basket. Dan ini sudah ada 5 kota dan Indonesia luas, berarti ada peluang untuk nambah kota-kota yang lain sehingga bakat dan potensi itu bisa lebih luas didapatkan. Dan kemudian basket ini sekarang sudah menjadi demam, bahkan sudah di atas demam ya, panas karena para pelajar sudah benar-benar sudah menggila dengan keinginan untuk menjadi atlet basket, karena Indonesia juga sudah mulai bangun dari tidurnya prestasinya dan mulai merangkak di tingkat ASEAN, kemudian bermimpi lagi menjadi Asia, dan ke depan kita juga memiliki event kejuaraan dunia. Artinya dari sisi komitmen pemerintah untuk menggelar banyak kompetisi dan didukung oleh swasta, sponsorship, sekarang dari pelajar ini yang luar biasa sudah diberikan ruang luas oleh Red Bull lewat eventnya Red Bull Basketball Championship ini, sebuah momentum yang berharga tinggi, dan ke depan ini dimanfaatkan oleh para pelajar seluruh Indonesia untuk berkompetisi mengadu kebolehan sehingga menjadi singgasana pemain nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!